Banjir dengan kedalaman hingga setengah meter terjadi di Lempake Jaya, Samarinda. Banjir seperti ini diakui warga kerap terjadi usai diguyur hujan dan ini sudah berlangsung menahun. Tidak hanya pengendara, banjir ini pun menyebabkan aktivitas warga jadi terhambat. Satu dari tiga sepeda motor yang disita polisi di Samarinda merupakan hasil curian empat pemuda. Sedangkan dua lainnya, sepeda motor milik pelaku yang dikendarai saat beraksi. Terakhir pelaku mencuri di Jalan Jakarta, Kecamatan Sungai Kunjang pada Rabu malam 26 Februari 2023 lalu. Keempatnya terancam pidana 7 tahun penjara. Apotek dan klinik kesehatan di simpang 4 km 5 Sungai Buluh, Teluk Bayur, Kabupaten Berau terbakar. Petugas pemadam yang dikerahkan di lokasi kejadian harus bekerja cepat karena lokasi kebakaran cukup padat. Api pertama terlihat dari bagian belakang bangunan, namun belum diketahui penyebabnya. Penambang ilegal di Kabupaten Berau ditangkap polisi. Kelimanya adalah MHA sebagai operator, SU selaku pengelola dan penanggung jawab lapangan, MI pemilik lahan, serta NR dan AS sopir truk. Pelaku dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bagian belakang mobil bernomor polisi KT1372ML rusak usai diseruduk mobil lain. Kondisi serupa terjadi di bagian depannya juga ringsek karena menabrak tiang listrik. Mobil tersebut ditabrak saat parkir di tepi jalan AM Rifadin, Lojanan Ilir. Pengemudi mobil yang menabrak menyatakan kecelakaan ini terjadi akibat dirinya kelelahan. Hotel Wis Prime di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan terbakar. Kondisi ini menyebabkan tamu yang menginap di hotel panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Petugas pemadam yang diterjunkan ke lokasi kejadian bergerak cepat. Setelah hampir 2 jam berupaya, kobaran berhasil dipadamkan. Warga bersama petugas membuka blokir jalan Ring Road 1 dan 2. Petugas juga mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan tanah dan batu yang menutup jalan. Jalan tersebut dibuka setelah 2 bulan diblokir oleh warga yang menuntut ganti rugi lahan tersebut. Warga mengancam blokir akan kembali dilakukan jika ganti rugi tidak dibayarkan. Air yang menggenangi jalan gerilya Sungai Pinang Samarinda ini nyaris tidak pernah surut hingga menyebabkan beberapa titik muncul lumut. Warga menyatakan kondisi ini sudah dirasakan menahun. Berbagai upaya sudah dilakukan agar pemerintah segera memperbaiki aliran air. Akan tetapi harapan tersebut belum terwujud.
mahasiswa dari Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Berau atau KPMKB berunjuk rasa di pintu masuk kantor Gubernur Kalimantan Timur. KPMKB mendesak pemerintah provinsi mengaudit perusahaan yang secara rutin memberikan dana sosial atau CSR kepada masyarakat untuk memastikan dana tersebut sudah disalurkan.